Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya dan kembali lagi di Lidiaka Video. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan sore hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu kandang yang berada di dekat sekali dengan desa saya. Tidak disangka ternyata di dekat desa ada kandang sebagus ini dan kandangnya baru. Kita coba lihat seperti apa dan sapi-sapinya juga seperti apa yang sekarang ada di kandang. Oh, ini di bagian depan ada untuk hijauan dan untuk pakan komboran ini. Oh iya, ini kebetulan lagi masuki jam makan sore ternyata teman-teman. Ini bisa diamati. Ini untuk menu pakannya apa aja, Pak? Apanya, Mas? Menu pakan. Ketela. Komborannya. Ya, ada ketela. Ketela. Nggih, sama Nutrifit. Konsentrat Nutrifit, nggih. Iya. Terus pekatul. Ada ditambah pekatul, kemudian apa lagi? Molasses. Molasses. Cukup banyak ini bahan yang ditambahkan. Brand. Brand Polar. Iya. Tambah itu drum ampas tahu atau apa? Itu ampas tahu ya. Ampas tahu. Terus sama untuk menu komboran lumayan banyak teman-teman. Ini bisa diamati dan pemberian sistem kering ini. Ini boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Oke, saya Pak Ali Bintoro. Saya di kandang sapi Sarwo Utomo. Sarwo Utomo iya. Kandangnya ini. Iya, ini terletak di Desa Tloyo. Jadi ini sapi-sapi kita ini baru posisi masuk komboran jam 4, dia posisinya kering. Iya. Nah, ini berangus ini bobot 660. Oh, jadi di sebelah sini juga ya, ada bobotnya, ya. Ini untuk pencatatan. Iya, pencatatan. Oh, jadi tanggal masuk tanggal masuk 17 itu. Bulan 8, ya. 17 Agustus ya, 2021 baru, ya. Di bobot 475. Iya. Kemudian cek berat itu. Nggih. Cek berat tanggal 24 bobotnya 490. Cek berat lagi tanggal 1 sudah 660. Jadi dengan ini. Pakan seperti ini kita bisa menghasilkan daging satu hari 2 kilo rata-rata. ADG 2 kilo? Iya. Woi, jos. Padahal kandangnya baru ini, Pak. Kandangnya baru. Dan untuk pakannya sendiri memang apa? Buatan sendiri ini? Resep ya, ini sendiri? Resep ini. Sendiri dari, resep sendiri. Jih. Keren ini. Jadi ini yang, ini si Pawit namanya. Oh, dikasih ini, nama juga? Ini namanya Pawit. Pawit, iya. Nggih, pawit ini dia masuk udah berapa bulan, nggih. Ini bobot masuk 440, sekarang sudah hampir 7. 7 kintal. Nggih, hampir 2 bulan dia udah 7. Nggih. Mantap. Mantap. Jadi ini dulu masuknya kecil, jadi posisi ini memang ini sapi ini kelangenane ya. Nggih, ini lulut ya. Keren ini teman-teman. Ini si pawit namanya. Nah, ini pawit ini. Oh, ternyata yang ya, ini nilainya pawit, ini. Ya. Oh, bukan yang hitam nah, ini, bukan. Jika. Ini yang udah 660, tapi kan sekarang belum ditimbang. Ini okay. Penimbangan terakhir di tanggal 1 bulan 12 atau 1 Desember yeah. 2021. Dan nah, mantap sekali. Itu namanya Sogol itu. Sogol yang mana? Yang itu. Yang hitam. Yeah. Oh, Sogol. Namanya Sogol. Nggih, yeah, itu keren. Keren itu. Dan kalau saya amati sapi-sapi yang diternak ini juga termasuk super, Ji. Ya, termasuk super nih. Ya, ini kiwul namanya, ini kiwul. Kiwul. Ada kiwul, teman-teman. Kakinya dari Sleman, juga mantap. Kaki juga mantap itu. Dari Sleman, daerah ya, istimewa Yogyakarta. Keren ini. Ini Bagong namanya, ini baru datang kemarin 8 kintal. 8 kintal. Tanggal okay. 23 bulan Desember. Tanggal 23 Desember. Desember kemarin. Alhamdulillah dia langsung adaptasinya, bagus, Ji. Jadi mantap. Kita berharap ini bisa satu ton up. Yui, mantap sekali. Nah, kemudian ini kita baru ini yang kecil-kecil limosin ini. Ya, ada limosin juga teman-teman. Ya. Di sebelah sini. Dari. Ini juga baru atau baru. Bagaimana? Masuk 455 kilo. Ya, ini belum kita baru apa menyesuaikan. Tapi sudah makannya bagus ya, Pak? Sudah makannya alhamdulillah bagus. Keren ini. Dan ini Bapak di tempat ini sebagai pemilik atau bagaimana, Pak? Ya, kita
yang pelaksana di lapangan. Oh, jadi juru rawatnya, jadi juru sama rawat berdua di... sama tadi Mas Sur. Nah ini kemudian kita ini posisi ini kan baru ditambahi sket ini, dan air ini bisa, ini otomatis. Oh iya, untuk ini, air minumnya? Air ini. Minumnya otomatis, dia kesedot ngisi sendiri. Untuk setelannya, di sebelah sana. Wih, nah, mantap ini teman-teman. Nah kemudian ini kita nanti targetnya ini satu. Ini satu. Cuman kita emang nunggu sekat, ini nanti pindah. Nah, air semprotan limbah ini, dia masuk ke sini Pak. Ke belakang, keren ini. Jadi ini untuk pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini tidak digunakan untuk pakan lele di belakang kandang. Jadi keren kalau sekali. Tidak pakai apa namanya, kalau pakai limbah ini, dia perkembangannya lebih cepat. Bagus ini. Nah, umpama pakai pelet 2 bulan atau ini lebih. Perkembangannya ini lebih cepat. Dengan menggunakan letong sapi, teman-teman. Ya, ya. Jadi kalau yang lain bingung mau naruh letongnya di mana, di tempat ini malah bisa digunakan ini untuk bisa pakan lele. Untuk anu pakan keren lele. Keren ini. Kemudian ini kita main fermentasinya. Ini udah difermentasi, ini posisinya. Ya. Ini nanti kita kasihkan posisi malam hari. Posisi malam hari ini. Sumber. Jadi setelah dikasih pakan, nanti malam hari dikasih yang jerami fermentasi ini. Nanti untuk pakan hijauan saya lihat tadi di depan. Hijauan nanti Pak? Jam 6 masuk. 6? Jam 6 masuk tapi ada takarannya. Jos ini. Jadi memang kandangnya memang sudah tertata rapi ini Pak. Dari segi pakan, pengolahan limbah, dan kondisi kandangnya juga sangat mendukung menurut saya teman-teman. Jos kandas ini. Untuk farmnya sendiri namanya apa tadi Pak? Sarwo Utomo. Sarwo Utomo. Sarwo Utomo Farm teman-teman. Dari daerah Tloyo. Dari Tloyo, Sarwo Utomo. Kecamatan Parakan. Ngadirjo. Oh, kecamatan ikut Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Jos sekali. Kita coba mati kemudian dari bagian kita belakang. Kita lihat dari belakang ya. Dari tadi kita dari depan. Nah ini posisi dari belakangnya. Dari bagian belakang dari ini teman-teman. Bagian, ya. Kalau ini memang baru saja masuk. Ini baru oke okay ya. Ini masih baru. Ini belum terisi. Nah si bagong ini dia udah mulai terisi. Jos sih. Ya. Ini dari. Tadi bobot masuk 8 kintal. 8 kintal dari kakinya, kemudian bulesnya semua masuk. Keren ya. Keren ya. Kemudian ini tadi ini si kibul namanya. Kibul. Ini kibul baru pergantian. Ules warna kulit sih, tapi ini mulai keisi depannya. Jadi kalau dari belakang lebar ya Pak. Lebar atas nih. Juga jos. Ini sudah mulai boleh. Kakinya juga mantap. Keren ini. Keren, dan kalau saya amati bagian belakang ini bersih teman-teman kandangnya. Dan tadi ya Pak, kandang disiram untuk airnya langsung masuk airnya ke kolam ini, tadi. Ini masuk ke kolam. Kemudian ini kan di sini mengalir air. Ini di sini ada air mengalir. Nah, terus itu, mengalir ini? Itu terus mengalir sampai ke kolam tadi. Karena memang di Tloyo ini ya, untuk ini air sangat melimpah. Kemudian ini sogol ini, berangus ini si dari... sogol? Ya, namanya sogol ini. Wah ini istimewa ini. Ini apa namanya? Dia lulut ya. Kalau yang sebelah sini pual berapa Pak? Gimana? Giginya sudah... Oh ada yang well, ada yang kalau yang itu belum. Kemudian, yang ini belum. Kalau yang itu yang pojok. Oh yang pojok. Kalau yang ini pawit ini. Ini kita pawitan awal sih. Jadi ini emang dari awal masuknya aja tadi kan 4450 kan enggak salah. Oh jadi dibandingkan yang lain yang paling masuk awal, ini. Jadi dikasih nama pawit. Dan termasuk jadi, istimewa aja. Istimewa karena ini tes ini untuk jadi tes pakannya ini masuk. Oh iya. Keren. Ini untuk teman-teman bisa mengamati ini di bagian kaki, jos, bagian depan maupun yang belakang. Oke. Kemudian ini untuk set. Jadi untuk sana, settingan air minum di airnya, bagian belakang sebelah sini. Iya. Kemudian gudang pakannya ada di sana. Keren. Iya. Jadi itu gudang fermentasinya itu. Di sebelah sana? Sebelah sana itu. Itu fermentasi jerami juga, jerami sama dengan yang tadi di belakang? Ya, itu fermentasi jerami. Jadi kita menggunakan sana. Itu untuk serat untuk posisi malam hari, kita masuk jam 9. Jadi dia bisa
per hari 2 kilo itu kan salah satunya ini pakai ini juga. Dengan serat tadi ya Pak? Dengan serat tadi. Nah untuk apa namanya ini nanti kan di sini rumput semua. Untuk hijauan Pak, atau bagaimana? Ini ke depan untuk apa namanya? Untuk manas ke sapi. Oh, tempat kering ini. Ya. Nah, keren teman-teman. Kita untuk hiburan lewat sini. Kita coba ikuti ini. Gitu. Oke Mas Asep. Bagian samping kita untuk apa mengurangi kepenatan kita pakai ada ikan koi. Ikan koi ini di sebelah ikan ini. Koi. Keren. Ikan koi, kemudian ini hijauan tetap. Yes. Tetap hijauan tetap. Mantap. Jadi, panjang muter sampai di tadi. Belakang tadi ya. Iya. Keren ini. Yes. Terima kasih ini Pak untuk waktu pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Amin. Dan matur suwun ini sudah diberikan izin untuk muter-muter ke kandang. Oke, okay, oke. Jalan ke kandang. Ya. Kapan-kapan tak main ke sini lagi. Oke, okay, siap-siap kita buka. Yeah. Seperti itu teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.